한국을 맛보자. 일찍일찍 코리아. 예. 자, 마상 아직 kita sampai kita udah pertemuan ke-6 ya. Nah, ini kayaknya kayak kemarin-kemarin kita belajarnya udah susah-susah nih. Iya, benar. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga mungkin ngerasa susah ya, kita juga susah ya. Jadi, untuk episode kali ini kita belajar yang gampang saja mengenai angka. Yeay, yaitu suca. Suca itu artinya angka ya. Angka itu ada dua jenis. Satu itu kata serapan dari bahasa Mandarin. Angka memang asli dari Korea gitu. Ada dua jenis dan ini penggunaannya beda. Beda-beda sih. Jadi beda situasi, beda penggunaan gitu. Jadi ini gampang apa susah ya, kok malah makin susah? Kayaknya kalau kita ngulang-ulang terus ya lumayan lah bisa ya nggak sih? Coba dulu ya, oke? Okay? Baiklah teman-teman, semangat! Kita belajar angka yang dari Mandarin ya, dari negara China, oke? Okay? Coba kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jadi Serin, sebenarnya ini kayaknya menghafalkan itu penting, tapi pelafalan juga penting banget nih Serin. Jadi boleh nggak Serin diulang lagi pelan-pelan biar teman-teman nih mendengarkan dan bisa melafalkan dengan baik dan benar. Oke. Oke, mulai ya. Ya, 1, il, 2, i, 3, sam, 4, sa, 5, o, 6, yuk, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Udah ya? Ya. Hahaha, udah. Jadi gimana nih? Serin punya kiat-kiat untuk menghafalkan yang gampang nggak buat teman-teman di rumah nih? Apa ya? Pakai permainan yang namanya Samyukku. Apa itu Samyukku? Nih, aku ajarin caranya ya. Jadi Samyukku, game Samyukku itu, Samyukku itu kan 3, 6, 9. Nah, jadi kalau misalnya kita sebut nih, kita kan bisa seruan sih lebih seru kalau iya, kita nih, main kita rame-rame. Ya. Nih misalnya kita berempat atau berlima gitu ya. Bisa aku yang mulai duluan nih. Il. Terus kamu selanjutnya i. Terus yang orang ketiga itu kena angka 3 kan? Nah, kalau yang 3 itu nggak boleh sebut sam, tapi harus ganti dengan tepuk tangan. Jadi yang udah urutan, maksudnya yang dapat urutan 3, 6, atau 9 berlaku untuk 13, 16, 19 juga ya. Pokoknya kalau ada angka 3, 6, 9-nya itu harus diganti dengan tepuk tangan, nggak boleh ngomong. Nah, ini susah loh, agak susah. Yuk kita undang teman-teman aja gimana? Iya, mending kita bareng-bareng aja. Eh, sini, masuk. Hey, come in. Slow motion mode. Sam yuku. Il. 11, 12, 14, 15, 16, 17. Nina kalah lagi. Yeay, okay. Nina. Ini semakin cepat semakin seru ya. Terus kalau misalnya ada yang kalah ya kita kasih hukuman gitu. Hukumannya gitu, adalah Nina harus mentraktir kami semua di sini. Caranya gitu ya. Makasih ya Nina. Oke, makasih atas bantuannya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Jadi sekarang teman-teman udah tahu dong, ili, samsa, oduk, cilpal, kusip, udah tahu dong ya kan? Oke. Kalau gitu sekarang kita belajar, ini kan tadi yang dari bahasa Mandarin kan? Nah sekarang kita belajar yang asli Korea. Wah ada dua versi. Betul, versi Koreanya yaitu 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Wah, kayaknya aku harus coba ngikutin ya. Udah siap? Siap. Oke. Hana. Hana. Dul. Dul. Set. Set. Net. Net. Tasot. Tasot. Yosot. Yosot. Ilgup. Ilgup. Yodol. Yodol. Ahup.
Aku Yol. Yol. Nah, ini kan kita udah belajar dua versi nih, Sherin. Tapi pemakaian versi untuk versi Cina tadi yang Il Isam sama yang Hanadul ini gimana ya pemakaiannya ya? Ya, ini kadang memang orang Korea juga suka ketuker-tuker. Dan maksudnya, iya suka bingung sih. Orang Korea sendiri kadang suka bingung. Contoh misalnya, kita mau bilang ini barangnya ada berapa, itu menggunakan Hanadul set. Misalnya nih, apel ada 3, pakainya set. Oh, siapa okay. Kan set. Nah, itu kalau misalnya mobilnya ada 6, kalau kayak gitu, jadung jaga yosot. Oh, tunggu. Berarti kalau apel itu bahasa Koreanya sagwa. Iya. Kalau mobil jadung cha. Oke, ngerti. Misalnya sebut maksudnya ada berapa biji atau berapa buah itu 1 2 3 pakainya hana dul set gitu. 0811 2983576. Nah, tapi kalau angka untuk sebutin nomor telepon itu sebenarnya yang 0 itu disebutnya sebenarnya 0. Oh, 0. 0123456790. Tapi harusnya 0 kan? Tapi pada saat sebutin nomor telepon itu pakainya gung. Gung gitu. Gung artinya kosong. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang angka, itu kan banyak satuan, Sherin ya. Nah. Ada satuan yang puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Nah, kalau misalnya puluhan, itu tinggal tambahin sip saja depannya. Misalnya, kita mau sebut 13. Kalau gitu gimana? Sip sam. Ah, gitu. Kalau 14? Sip sa. Nah, terus kalau misalnya ratusan, kita tambahin bag. Hek, misalnya kalau gitu 101 hek il. Nah, kalau dia 111 hek sibil. 113 hek sipsam. Sipsam, bek sipsam. Jadi ratusan, puluhan, habis itu baru satuan. Gitu. Susah ya. Oke, okay. Kalau gitu hari ini kita udah belajar tentang angka 1-10. Kalian udah bisa ya, maksa banget. Udah pasti, kita yakin kalian udah bisa. Oke, okay? Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Ici Bici Korea. Annyeong. Seremoni itu bahasa Koreanya apa, Ser? Sik. Gyeonsik itu nikahan, pernikahan. Geuljanji itu biasanya ulang tahun 1 tahun anak. Jadi dari pihak pria itu kembalikan ya kira-kira 50% lah ke pihak wanita untuk membeli bahan-bahannya. Owore Sinbu. Owore Sinbu. Owore itu artinya bulan Mei. Sinbu itu artinya pengantin wanita. Bunga bertebaran di mana-mana. Yeah. Jadi kayaknya lebih terus cuacanya juga.